kat mana tu GY? Oh, kat kampung GY lah, kat Felda. Nampak tak? Melata tumbuh ni kebanyakannya bayam, geng. Oi, GY kaya, oi. Banyak kebun bayam. Tapi tapi ini adalah tanah kerajaan. Tanah Felda. Kerajaan punya dah. Okey. Ni GY panggil bayam gajah yang selalu buat keripik bayam tu. Dia boleh dibuat sayur juga, tapi kena masak agak lama sedikit. Kalau yang bayam yang kita selalu beli kat pasar tu, masak sekejap je dia lembut. Daun dia halus-halus je. Ni bayam ni memang Indonesia buat keripik, Malaysia pun ada buat keripik. Inilah bayamnya. Pak, besar-besar tengok ni. Melata je. Ui, tengok ni pokok dia. Ada macam ni, ada balung dia. Tak ada siapa nak marah, geng. Nak ambil. Janji kau rajin. Tengok sana. Tengok sebelah sana. Bukan GY seorang. Anak-anak Felda macam gini. Eh, kawan-kawan, petik banyak-banyak ya. Tengok belakang kilang. Nampak tak? Siwai memang kecil-kecil. Makanannya ini. So, siwai tak kisahlah pergi kebun ke macam mana ke. Memang inilah. Ni. Jom, jom, geng. Ni buat sayur je, kata orang tu dah maglek, geng. Korang komen, geng. Tempat korang ada tak bayam macam ni? Banyak ke banyak? Buat apa ni selain daripada bayam buat keripik? Selain daripada keripik, buat bening, apa lagi yang korang suka masak bayam ni? Okay, geng, komen.